Selain Jakarta dan Bogor, perumahan Pondok Gede Permai dan perumahan Villa Nusa Indah di Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan volume air meningkat di Kali Bekasi yang merupakan kiriman dari Kali Cikeas. Saat banjir terjadi, ketinggian air di perumahan Pondok Gede Permai dan di perumahan Villa Nusa Indah, air mencapai ketinggian 1 meter lebih. Namun warga setempat masih memilih bertahan di rumah mereka. Warga di dua perumahan tersebut juga harus memindahkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih tinggi agar tidak turut terendam.